kabar Bogor? Baik. Ya aku mau Bogor harus enjoy life ya. Oke? Okay? Be smile, literally happy. Oke? Okay? Iya bulan. Iya bulan. Really? 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 Aku konsina. Harus dua kali Oma. Really? Really Oma? Really? Oke, okay, aku panggil bintang tamu yang satu lagi, ini ganteng. Ini ganteng, ini juga sekarang ini lagi jadi petualang. Wanda. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Vero Walanda. Kabarnya katanya Vero akan segera menikah. Wow, Vero! Belum duduk. Ya, biasa. Belum duduk. Biasa. Duduk. Gitu loh. Apa kabar? Baik. Iya. Mau nikah lo. Di? Kok lo marah? Dia mah udah laku, lalu kapan lakunya? Loh yang itu gak jadi. Mana? Yang dangdut. Yang ini. Yang di ini loh. Yang Thailand. Enggak. Oh, enggak jadi. Udah kamu bilang enggak usah. Oh. Balik lagi ke Depok. Balik lagi ke Depok. Aku punya Margonda kabar. Is the best, aku punya Margonda. Kabar katanya Vero akan segera menikah. Benar enggak sih? Belum. Masih panjang perjalanan. Jadi itu kabar burung aja. Burung. Kabar burung. Kabar burung, gitu kan kabar burung. Kabar burung, kabar-kabar itu. Ya biasa kan orang kalau pacaran kan gitu. Ih kayaknya dia udah mau nikah deh, pasti gitu kan. Ya nanti belum. Belum ya. Aminin aja Vero. Tapi ya, amin. Iya pokoknya siapa tahu tahun depan ya. Iya. Tapi aku suka deh kayak skin tone-nya Vero tuh. Tuh ini soalnya dari foto pre-wed ini. Enggak, bukan pre-wed itu. Udah lu jujur aja. Di, lu kenapa ya? Ini bukan pre-wed, Vero. Bukan. Lu tau gak Vero ngeliatin apa? Kalau pre-wed harusnya lebih keren lah. Tau gak itu, inget kan kamu ngeliatin apa? Ngeliatin apa? Kan aku di situ. Halu. Terbanyak halu ya, Shay. Capek, yang butuh istirahat tuh dia, bukan pre-wed. Iya. Tapi tadi aku juga pikir, ini... Lu gak salah maksudnya dipikir undangnya di brownies jalan-jalan loh. Enggak. Oh kesini ya? Kesini dong. Oh iya, kirain jalan-jalan. Vero, tapi gini, justru kalau ngomongin tentang keren, kece, banyak orang, lu nunggu apa lagi sih? Banyak orang yang gitu gak sih ke lu? Oh iya, sebenarnya kan maksudnya Susan juga perjalanan karirnya kan lagi bagus-bagus ini. Lagi banyak film. Terus dia juga sekarang lagi syuting film, tahun depan juga udah ada beberapa film yang mau di-syutingin. Jadi kayak masih panjang lah, masih muda. Sabar juga ya. Gitu. Kan masih muda. Ya jangan cepet-cepet lah Vero pikirin lagi yang mateng. Aku punya foto-foto kemesraan Vero bersama Susan. Ya kita lihat ini dia. So sweet, Di. Kalau orang punya pasangan gitu. Lu tuh udah kayak netizen, lu julid. Pasangan aneh. Jadi kok pasangan aneh? Ini olahraga, kali dia sehat. Lagi yoga itu. Iya. Salah gaul nih, salah gaul. Di, ini tuh yoga ya, Vero? Iya kan? Iya, itu sama Vero. Jadi kamu tuh... Jadi kamu itu sama-sama punya kesamaan yang sama ya, untuk sama-sama olahraga. Iya, kita suka olahraga. Tau gak? Ini dia ganteng sama-sama cantik kayak Ruben Onsu sama Sarwenda, ngerti gak? Gitu. Apa iya. Kata lo Jon? Iya, gue juga punya banyak kesamaan sama Wenda. Lu sama kan suka sama Wenda sama-sama olahraga. Iya. Kalau Wenda kan olahraganya berat-berat. Kalau dia olahraganya nari, dancer. Iya. Berarti Ruben yang suka sama ibu-ibu di mall yang begini-gini. Iya. 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 Emang iya, kenapa? Jadi sekarang Vero berarti punya ke olahraga bareng gitu. Iya. Hobi yang sama. Ya muka lu sekarang hitam ya, gelap kulit lu sekarang. Putih tua. Tanning. Lu baru lagi. Dia wajar lu orang dia
syuting My Trip My Adventure, itu mau wajar. Lagian lu laki-laki main di salon. Lu jangan ngatain orang, lu kan barengan, kemana-mana berdua. Gitu dong mas, belain aku. Gua mau, siapa produser My Trip sekarang? Eric sama Randy. Eric, gua mau My Trip My Adventure, gua bisa. Aku suka banget pas kemarin kalau nggak salah ada postingan kamu di laut, di kapal, kayak bisa. Itu di mana sih? Itu di Maluku Barat Daya. Iya, yeah, I love it. Aku ingin deh. I love it, I love it. Kalau dia buka baju orang lihat keren. Lalu buka baju mau lompat kayak pabrik agar. Emang kalau orang kayak gue, orang gemuk kayak gini nggak boleh ke laut? Boleh. Bisa backflip kan? Bisa backflip, bisa loncat. Iya, gue bisa loncat. Kenapa? Boleh. Tuh. tapi Vera ini bisa dance juga loh. Iya, tapi permasalahannya kalau misalkan lu syuting MTMA, kalau Vera kan enak set. My Trip My Adventure, drone jauh. Yeah. Kalau dia, My Trip My Adventure, drone udah jauh, kok masih dekat. Bobis, kita pernah ya Oma syuting teriak-teriak gitu ya Oma? Nggak tahu deh. Aku ada tayangan. Perhatikan tayangan berikut ini dia. Vero dulu. Harus pemanasan loh. Iya, asal aja. Hah, asal itu enggak bisa. Yaudah, kamu perlu pemanasan. Kaleng. Ini harus nih. Bagus Vero, jangan. Bagus dong. Pasti enggak? Hah? Harus nih. Harus dong. Ayo. Bosu ya. Vero. Bro. Blackpink. Hey, bacot.
dance. Battle modern dance. Musik Agnes Mo. Lipat Gunawan. Pegang dari mana? Kan gitu ceritanya, beta. Enggak, lu bilang mau pegang, pegang aja lu. Lu cemburu aja sih, yuk. Gimana? Vero, Vero duduk lagi, Vero duduk lagi. Vero, berarti mungkin bisa... Ngap. Ngap ya? Ngap. Ngap, Oma. Apa? Lagi? Oh, penonton minta lagi. Oh, ini... Prank adegan. Prank adegan. Prank adegan. Ini yang fotoin ada di situ tuh, lagi megang kamera juga nih yang siapa? Fotoin tuh. Mana? Mike mana bang? Mike mana? Mana Mike? Nih. Bukan. Mika mana Mika? Bang Mika, oh, bang iya. Mika. Panggilan kepada saudara Mike, kepada saudara Mike. Mas Mika dari Bojong. Oh Mika, iya. Aku juga suka foto-foto sama Mika. Mikael yang fotoin, Mika. Okay. Bisa lagi gak kayak gitu foto? Aduh gimana ya? Ayo dong, bisa gak? Igun yang ngajarin. Bisa gak kalau kayak gitu tapi kaosnya lebih merosot? Ini nge-pink deh. Foto yuk coba ya. Soalnya kita apa yang kita tampilin kita mesti rekatikan. Oke, okay, tapi nanti yang semua harus ikutin gak ada ya. Gak masalah, aku mau nurut aja. Kapan lo dengerin gue, liat gue. Lo jangan suka nantangin gue. Itu sih cuman kayak gini doang. Coba. Sih. Cuman kayak gini doang. Cukup. Oh my god. Cukup ya. Udah. Asli gua mah takut banget. Hey, Wendy sekarang Wendy. Gampang. Lu jangan nyuruh orang mulu lu. Gua gak bisa. Gua gak bisa, Wen. Bini gua lagi bunting. Lah? Gak boleh, Bang. Bunting bini lu gak tau yang repot. Baca di Google, bini bunting gak boleh gila. Musik. Itu gampang. Coba ini. Basicnya kan handstand. Cuman ini jadi satu tangan aja. Nih. Kita justru malah harus belajar yang kayak gini. Karena bentar lagi mau ada pesta DWP loh. Di Bali, ya kan Oma? Oh. Iya, belum. Wah, bisa banget sih, Bur. Iya, belum. Ini, ya maksudnya mau bridging ke sana, Pak. Bridging. Ngerti gak sih? Bridging. Biar halus, masuk ke chat. Biar klien tuh senang, ngerti gak? Iya kan? Jadi kita bridgingnya ke sana. Oh gitu arahnya? Iya, coba dong, Wen. Lu gini. Gue yang dikorbanin lah. Iya, semuanya. Ya Allah, Wen. Coba banget, lu gak rupiah, Wen. Coba gimana, Wen? Coba. Gimana? Oke, begitu, Wen. Tangannya dua dulu, Wen. Satu tangan dulu, Wen. Satu tangan. Satu tangan yang gimana, Vero, ajarin? Yang kayak gini nih. Gini nih. Dia simpel gitu. Nah, dua lepas satu. Coba. Dua lepas dua-duanya. Empat ya. Igun. Masa gak bisa tarik. Lo boleh tanya Vero. Sebenernya Vero kayak gitu kalau gak bisa kan bahaya ya, Vero? Iya, kalau ya terus kenapa giliran gue aja lo? Nyuruh lo. Wendy, dengerin. Jangan emosi. Lu bukan masalah gitu ya. Gue mobilin ya. Gue mega bintang, superstar. Mobilin. Kalau sampai tangan gue kecengklek, gue gak bisa ke DWP. Lu bayangin kalau gue ke DWP itu party di Bali. Nih, Pak. Dia yang bilin gue yang dikorbanin, suruh send. Ya, karena gue mau ke Bali. 50%. Gue mau ke Bali, ayo. Iya. Apa nama? Iya, Kak, iya.
Oh, jadi kayak gitu kakak. Iya. Kakak tuh gak mau karena takut ini. Aduh, tangannya rusak. Wow. Jadi gini, ya untuk manis yang ada dimanapun Anda berada. Ya, dengerin, ini pendeta penting. Eros mau dengerin ya. Iya. Bentar lagi bakal digelar ada party di Bali gede-gedean, ya kan. Jadi kita harus datang, Oma. Itu mah aku udah tahu kak, karena aku juga pengen nonton DJ Snake yang lagunya Taki Taki Rumba. Jadi itu loh yang Jedar, Nana lagi pada rame bikin video TikToknya. Malahan aku udah ikutan challenge-nya dari TikTok juga nih kak, buat menangin tiket gratis DWPX di Bali. Tuh kan apa yang aku bilang, ini seru banget. Eh tapi TikTok yang aplikasi video itu kan Oma? Betul kak, jadi di TikTok itu kan kita bisa membuat video-video pendek berdurasi 15 detik yang bisa dibagikan ke seluruh dunia. Selain itu, kita juga bisa memilih ribuan lagu yang ada di video dan juga bisa kita dengan banyak fitur canggih. Mulai dari stiker yang lucu, ya. Ada juga filter yang keren-keren juga. Begitu, Kak. Weh, kasih keprok-keprok dulu dong, manis. Kalau itu sih menurut aku, Oma, TikTok tuh keren banget. Terus udah gitu, kita tuh bisa dapetin tiket DWPX. Nah, gimana tuh caranya? Emang bisa dapat gratis apa Oma? Nah ini kak, jadi TikTok ini lagi ngadain free giveaway 50 tiket DWPX gratis buat semua penonton. Ya, cara dapetinnya gampang banget kak. Langsung aja buat video TikTok dan tunjukin freestyle DWP, freestyle DWP kamu ya, DWP move kamu pakai lagu Taki Taki dari DJ Snake. Dan juga bisa jadi lagu yang lain nih kak, lagu Lean On dari Major Lazer ya. Yeah. Major Lazer dan juga DJ Snake. Terus tinggal upload video kamu menggunakan hashtag TikTokXDWPX gitu di judul video kamu. Dan bisa juga di-share di video tersebut dan juga share video tersebut di Instagram kamu dengan hashtag TikTokXDWPX dan tag ke Instagramnya di at TikTok Official Indonesia. Jadi itu bisa langsung aja kak, bisa tahu lebih lanjut di sana. Jadi cus, buruan ikutin. Contoh videonya kayak gini nih, coba kita lihat ya. Nih, ini. Lihat nih. Lihat nih. Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba, rumba, che, taki taki rumba, rumba. Asik banget kan Oma? Gitu kan. Kalau bikin begitu mah gampang banget ya, Igun juga bisa. Apalagi you know dong kalau followers aku tuh kan banyak banget. Terus udah gitu yang nge-like juga bakalan banyak. Jadi, tapi ngomong-ngomong challenge ini sampai kapan? Nah, jadi challenge giveaway 50 tiket DWPX gratis dari TikTok ini dimulai dari 16 sampai dengan 27 November. Nah, jadi mendingan buat semuanya langsung aja download TikTok di Google Play atau di Apple Store dan juga ikutin challenge ini sekarang. Dan juga untuk info lengkapnya cek aja langsung Instagramnya di @TikTokOfficialIndonesia. Wih, keren. Yuk buruan untuk manis yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Ya kan ini ada tiket gratis dari TikTok buat happy-happy di Bali. Cus, download dan ikutin juga ya sampai ketemu di Bali. Igun bakal berangkat. Jadi partinya tuh 7, 8, 9. Iya. Ya, jadi ini 3 hari. Jadi nanti kalau misalnya kita berdiri coba gini. Jadi nanti kalian kan gitu, Igun ada VIP. Hai Cie, Igun, yes, gitu. Pokoknya nanti bakal ketemu. Udah ke sana. Ya. Tapi ini tapi manis yang ada di rumah pengen ngelihat lagi tayangannya. TikTok yang aku maksud tadi kayak apa coba kita lihat ya. Aku kira bakal jadi wow, what's up Cie? Oke, jangan lupa ya ikutan ya. Nanti ketemu kita di Bali nanti ya. Oke, kita istirahat dulu. Kita kembali selain saat ini tetap di Brownies. Obrolan manis.
semuanya, terutama teman-teman dari Bogor, terima kasih banyak. Universitas Pakuan Bogor ya. Sukses ya. Yo, kita keren ya. Terima kasih, kita kembali lagi besok hanya di Brownies, obrolan manis. Pada